siapa pertanyaan yang mereka bisa berubah sudah meningkat dan terlihat dengan bisa berubah. Selanjutnya kita mengerti Pak Umum yang terdapat di dalam program dan berasal dari misalnya akan dilakukan berasal dari sebuah dan sosialitas meningkat waktu yang sama sebuah persen dan mudah tiba terlihatkan dengan langkah sifat. Terapi agresi pada tiba positifnya yang kita tadi tapi dalam program berkat yang tidak seperti akun kompensasi kombinasi itu ada yang jadi oleh mengumpulkan kegiatan sehingga mendapat bisa terapi agresi punya kendala di beberapa daerah penyediaan kayu api, penyediaan gas akan mengalami kendala kendala sehingga terjadi hambatan-hambatan dan terapi apabila terapi terbuka satu penelitian itu mencari alternatif terapi abrasi yang mudah di bawah, mudah digunakan, mudah dapat terapi dan seluruh staf saya dan jangan beri pola serta kemarahan mereka abrasi walaupun dibentang penelitian yang tidak dan pulang jalan beri pola serta efektif menggunakan tahun di pelanggan hanya masalahnya pemeriksaan tes DNA membutuhkan suatu biaya yang besar. Tapi kami dari Novi ingin saat ini berjuang untuk menurunkan harga dari tes DNA itu jadi menjadi sama dengan tes positif. Regulasi terkait dimungkinkan yang terlalu mendekat kekosan. Penggunaan H19 komposit terakhir mempunyai potensi sebagai terapi resipi akan dikasih. H16 mengatakan yang mendapatkan oksigen dan diberi vaksin A, C, DDR yang paling kemampuan menguruskan kanker dengan kemampuan H19 menguruskan kanker didikan bagi penelitian pada penelitian dengan sangat kemampuan untuk secara pada penelitian terbukti darah kemampuan H19 menguruskan kanker polot berkaitan kontrol salah satu metode pencegahan sekunder adalah terapi menggunakan vaksin A, pasien terapi merupakan metode terapi yang sangat penting. Pasien terapi yang digunakan adalah resep kanker dan sosial dan pada umumnya menggunakan malam-malam yang terkait terapi yang sesuai dosis terapi terapi itu. Pada dasar kanker terdapat checkpoint yang berjadi antara obat dan produksi di alat-alat dari regulator checkpoint yang berjadi. Dengan demikian kami akan berdasarkan aktivasi sel sehingga aktivasi sel terlihat sehat dan omongan dengan mungkin juga menggunakan untuk surveillance responnya terhadap sel antibody dari satu ke dari satu. Mantap gih, oh bagiannya ya bagi sama Jawa Tengah. Kita mau
masih. Emang di mana sekarang? Tahap uji coba penelitian. Keren. Semua penelitian yang udah hasil yang paling. Keren mas. Siapa yang sih? Siapa yang paling berdiri? Iya. Iya. Iya dari sana dulu. Percayaan kesian masih tertutup pada radiasi. Saya dari. Kuaya berurusan dari Indonesia. Oh, dari kan saya dari Singapura. Ikut. Workshop. Kemoterapi yang cuma hanya diberikan tujuan untuk tumor sampai kalau sampai iya. Mengeliminasi. Nomor pajak berapa pajak? 83. Alhamdulillah. 83. 2012. Ada orang yang terus tidur di dalam respon kemoterapi. Masuk mana itu berapa ini? Masuk Kabupaten Semarang. Tes DNA HPV pada urin atau pada saliva untuk deteksi ada. Ini videonya ada nggak? Tentunya berdasarkan minasi kami di semua suara terserah dengan baik dan langsung dari tanggung jawab yang langkah bersama seorang tanggung dan sejarah. Jangan dibawain gitu ya. Kader serta masyarakat secara umum. Saya percaya dari minasihan saya tidak akan menjadi kenyataan bukan yang tidak. Bicara sudah orang saya mohon maaf. Ada yang tidak berkenan, semoga kita mampu meraihkan kesedihan. Siapkan saya tidak boleh dimasuk. Yang saya yang doi ini, yang benar menjadi yang telah tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Profesor Adri. Selanjutnya, kami Kolegium Obstetri Ginekologi akan melaporkan hasil pendidikan para peserta didik periode November 2017 sampai hari ini Juli 2018. Telah berhasil diluluskan para lulusan SP1 dengan gelar SPOG 290 dengan inisial dari Center USU 11, Center Unan 7, Center Unsri 31, Center
Center UI 47, Center UNPAD 25, mungkin ada cabang-cabang. UNIP 15, ada UNRI itu masuk. UGM 26, UNS Solo 14, Air Langga 28, SKUB atau Universitas Brawijaya 13, UNUD 26, UNHAS 26, UNSRAT Manado 18, dan last but not least center baru UNSIA 3 SPOG sebagai produk perdananya. Juga kami mengumumkan hasil pendidikan spesialis obstetri dan ginekologi yang dulu disebut konsultan. Subspesialis onkologi ginekologi 9 SPOG konsultan, spesialis fertilitas endokrinologi reproduksi 14 subspesialis SPOG, spesialis subspesialis fetomaternal 8 SPOG konsultan, subspesialis obstetri ginekologi sosial 44 SPOG konsultan, dan spesialis uroginekologi rekonstruksi 4 SPOG konsultan atau subspesialis, sehingga jumlah lulusan subspesialis 79 SPOG konsultan. Masa ini berdiri di sini? Terima kasih. Ketua Kolegium menyerahkan sampir kelulusan. Ketua PP Bodi menyerahkan buku panduan profesi SPOG. Ketua Dewan Pembina menyerahkan buku panduan etik dan profesionalisme. Dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan pemenang Pajul Winpon oleh Ketua Kolegium, Ketua PP Bodi, dan Ketua Dewan Pembina. Prosesi kelulusan. Obstetri dan Ginekologi Sosial Dr. Ari Kusuma Januarta SPOGK, Dr. Aryawan Adi Mulya SPOGK. PP Bapak Ketua PPPOG menandakan masih semangat belajar. Beliau baru lulus sebagai konsultan. Selamat. Dr. Aryawan Adi Mulya SPOGK, Dr. Rianto Agung Basuki SPOGK, Dr. Eko Nur Sucahyo SPOGK,
Dr. Sutomo Andrianto, SPOGK. Oh,
Dr. Bima Suryantara, spesialis obstetri dan ginekologi konsultan. Dr. Mardia, spesialis obstetri ginekologi konsultan. Dr. Natalia Fibrianti M, spesialis obstetri ginekologi konsultan. Dr. Dharma Nesha Putra, spesialis obstetri ginekologi konsultan. Selamat ya. Kongreannya. Dr. Marhamo, spesialis obstetri ginekologi konsultan. Dr. Nasruddin Andi Mapaware, Mas spesialis obstetri ginekologi konsultan. Selamat ya. Yes. Dr. Abai Aman, spesialis obstetri ginekologi konsultan. Dr. Reni Aditya, magister kesehatan, spesialis obstetri ginekologi konsultan. Dr. Budi Sulhardi, spesialis obstetri ginekologi konsultan. Dr. Muhammad Indrawan Y, spesialis obstetri ginekologi konsultan. Dr. Dika Pratama, magister kesehatan, spesialis obstetri ginekologi konsultan. Dr. Unggul Hidato, spesialis obstetri ginekologi konsultan. Dr. Fitri Riyadini P, spesialis obstetri ginekologi konsultan. Dr. Iawan Dantina Barus, spesialis obstetri ginekologi konsultan. Dr. Intan Renata S, magister kesehatan, spesialis obstetri ginekologi konsultan. Dr. Muhammad Yusuf, spesialis obstetri ginekologi konsultan. Dr. Bongrut Suhardono, spesialis obstetri ginekologi konsultan. Dr. Ero Hansan, spesialis obstetri ginekologi konsultan. Dr. Hartono Sriwandoko, spesialis obstetri ginekologi konsultan. Dr. Budi M. Lumono, spesialis obstetri ginekologi konsultan. Dr. Eka Purnama DR, spesialis obstetri ginekologi konsultan. Konsultan Fetal Maternal. Dr. Febriansya, spesialis obstetri ginekologi konsultan. Dr. Mandita Tujigo, spesialis obstetri ginekologi konsultan.
Dr. Yuri Kamila, spesialis obstetri ginekologi konsultan. Dr. M. Rogiano Ahyadi Ragam, magister kesehatan, spesialis obstetri ginekologi konsultan. Dr. Nutria Widya Purna Anggraini, magister kesehatan, spesialis obstetri ginekologi konsultan. Dr. Indra Mangkatiara, magister kesehatan, spesialis obstetri ginekologi konsultan. Dr. Abraham Marta Gasha, spesialis obstetri ginekologi konsultan. Dr. Reza Trigo, spesialis obstetri ginekologi konsultan. Konsultan onkologi ginekologi Dr. Ravi Chandra, spesialis obstetri ginekologi konsultan. Dr. Dwi Faradina, spesialis obstetri ginekologi konsultan. Dr. Adityono, spesialis obstetri ginekologi konsultan. Dr. Syamel Muhammad, spesialis obstetri ginekologi konsultan. Madiun. Dr. La Romi Saul Halimah Sinaga, spesialis obstetri ginekologi konsultan. Konsultan Fertilitas Endokrinologi Reproduksi Dr. Nimane Desri Surati, spesialis obstetri ginekologi konsultan. Dr. Muhammad Irsa, spesialis obstetri ginekologi konsultan. Dr. Sandy Komo, spesialis obstetri ginekologi konsultan. Di sini sudah berapa hari, Mas? Kemarin. Ini gimana? Dr. Marita Susanta, spesialis obstetri ginekologi konsultan. Dr. Yuli Kristiomo, spesialis obstetri ginekologi konsultan. Merkir. Dr. Jatiler E.A. Kamu, spesialis obstetri ginekologi konsultan. Dr. Orita Sukamain, spesialis obstetri ginekologi konsultan. Ya, 4 jam lah. Dr. Ibu Anggol Fatri, spesialis obstetri ginekologi konsultan.
Dokter Wiryoni, spesialis obstetrik ginekologi konsultan. Sini atau udah ke Medius? Dokter langsung ke sini atau udah ke Medius? Saya Dokter Hilwan Nora, spesialis obstetrik ginekologi konsultan. Dokter Yasin Yanuar Muhammad, spesialis obstetrik ginekologi konsultan. Yasin Yanuar Muhammad. Dokter Dias Kartika Sari, spesialis obstetrik ginekologi konsultan. Dokter Nike Puji Panasuni, spesialis obstetrik ginekologi konsultan. Acara yang mana ya? Mas, botnya di mana, Mas? Di sana. Kalbi, kalbi ya. Spesialis obstetrik ginekologi konsultan. Akan dulu, Mas. Oh iya iya iya. Dokter Dogi Puji Lasana Sutanto, Mahisa Kesehatan, spesialis obstetrik ginekologi konsultan. Konsultan urologi ginekologi Dokter Gavin Luther, spesialis obstetrik ginekologi konsultan. Dr. Imam Ahmadi Khalid, spesialis obstetrik ginekologi konsultan. Dr. Asrin Anita, spesialis obstetrik ginekologi konsultan. Pak, ya foto, bilang kita lagi. Dari rumah saya pendidikan. Iya, oh, iya. Ya, iya. Ya, iya. Ya, iya.
di sini loh. Aku lihat loh. Oh, sama-sama kuat kamu. Spesialis obstetri ginekologi. Dokter Rizky.